Bu, bisa disampaikan, Bu. Itu tahun seberapa, Bu? Mandek. Angkatan 2021-2022. Mandek sama, bukan hanya angkatan sekarang saja berarti ya, 2000. Angkatan saya juga masih ada. Oh, 2000. Anak Ibu tahun berapa, Bun? Angkatan 2021-2022. 2022 berarti ya. 2022. Berapa nominal tabungan anak Ibu yang belum dibayar? Nominal 7.660.000. Pas kelulusan dibayar 1.842.250. Terus katanya sisanya nyicil ya? Nyicil, dua kali bayar. Yang pertama 1 juta. Masih ada sisa 4 juta. Yang ketiga terakhir 1 juta. Sisa sekarang 3.817.000. Dan uang tabungannya di mana, Bu? Di sekolah. Itu katanya seperti apa, Bu? Uang tabungan mandek kayak gini tuh sebenarnya katanya disimpan di koperasi tuh, Bu. Jadi pihak guru bilangnya di koperasi tuh, Bu. Tapi ke koperasi tuh, Bu, ditanyain katanya uangnya dipakai oleh pihak guru. Jadi pada saling lempar, dipinjam. Saling tuduh. Kalau itu kan Ibu berarti anaknya tahun 2022 ya. Berapa kalau total? Kira-kira kisaran berapa? Kira-kira 2022 itu yang belum berapa? 200 juta lebih. Intinya lebih dari 100 juta. Lebih. Ya. Kalau 2021 katanya ada juga orang tua yang 2021. Ada cuma 3 orang 2001 mah tapi belum. Istilahnya 50-an lebih. Itu semuanya berarti dibayarnya kesininya nyicil. Nyicil ya. Oh gitu ya, tabungan ditahan di sekolah untuk pegangan alasannya. Orang tua murid cuma dikasih amplop kayak gini. Coba lihat. Nah itu buat bukti murid ya. Bukti potongannya gimana, Bu? Jumlahnya berapa, Bu, orang tua siswa yang terjadi di tahun 2022? Ada 22 orang. Yang nyisa sekarang tinggal 11. Oh, 11. 22 juga sama ini 50. Sekarang 12. Berarti 12 yang belum. Berarti ya 12 orang tua siswa yang belum. Ini sama di SD apa ini? Kebanyakan sama. SD mana? SD lain juga sama. Oh. SD 1 Konang Cijulang. Terus SD 2 Cijulang juga. Kalau putra Ibu di SD mana? SD 2 Konang Jajar. SDN 2 Konang Jajar. Yang sekarang kelas 6 sekarang 2023 juga terjadi ya sekarang itu. Oh gitu. Nah, setelah ini kan ini banyak banget, Bu. Tadi itu rinciannya bukan hanya tahun ini berarti ya, tahun sebelumnya juga 2022 2001 sempat terjadi dan dicicil. Itu mungkin harapan dari Ibu sendiri seperti apa, dan mewakili yang lain, Bu? Harapannya mudah-mudahan dengan semua orang bisa tahu, mungkin viral ya, Pak. Mudah-mudahan kita orang biasa bisa cair, karena buat sekolah bisa kembali uang kami, kita nabung bukan berarti punya, tapi ditabung buat anak kita sekolah, mudah-mudahan buat masa depan. Oh, itu ya berarti salah satu tujuan Ibu ya, nabung di sekolah. Tapi Bu, sejauh ini konfirmasi dari pihak sekolah seperti apa, Bu? Sudah menanyakan atau seperti apa, Ibu? Jawabannya sama, nunggu koperasi. Koperasi bayar. Bayar. Koperasi bukan bayar, koperasi dijual, terjual, laku. Oh, emang mau dijual? Mau dijual. Dijual katanya Pak. Kalau yang itu udah laku 1,5 M. Apanya yang laku? Yang depan perumahan. Oh. Tukutnya kan punya 2 bangunan. Iya. Tiga sama yang mana, Pak? Sama yang penginapan terus sama itu kan parkiran. Berarti punya berapa? 2. Dua. Dan mau dijual berapa tugu koperasinya, Pak? Itu. Yang depan 1,5 M. Udah payu ini yang depan. Oh. Udah laku tapi enggak kebagian uangnya.
apa oh, nama sana itu Mayer Pak? Utang bank. Punya utang bank katanya 700 juta ke Bandung. Siapa yang minta utang, yang punya utang di sekolah? Utang banyak orang. Dulu teh katanya mau bangun yang itu. Oh, jadi kepotong. Kepotong. Jadi kepotong. Cuma 200 untuk 20 SD. 200 juta untuk 20 SD. Oh gitu, jadi enggak juga pengen semua ya? Jadi yang 1M cuma 200. Jadi sekarang tinggal yang penginapan yang mau dijual, tapi belum laku juga. Jadi guru-guru bilangnya nanti kalau koperasi terjual baru uang murid bisa kembali. Oh gitu. Nyatanya tugu udah terjual sebagian masih belum cair. Siap. Malah disuruh lagi ke perorangan Pak. Jadi koperasi tugu sering lempar guru yang minjem. Di guru bilang nanti kalau koperasi terjual. Kita datang ke guru dikasih data. Ini tadi ke guru anu. Jadi kita disuruh lagi ke guru-guru yang punya utang teh. Sedangkan guru-guru datang ngasih. Padahal hak kita ya. Padahal hak kita. Karena kita sebenarnya mah tidak punya hak tugu sarung kayak itu. Kita mah kita mah nabung ke sekolah. Di sekolah. Sebenarnya mah tidak mau tahu ya. Ibu, ya, izin nama siapa Bu? Beri Bu. Ibu Nining. Ibu Nining. Kalau putranya atas nama siapa? Febri Pratama. Ibu Nining siapa namanya panjangnya Bu? Nining aja Bu. Halo Ibu. Tadi Ibu nama siapa Bu? Bulia. Ibu Lia, kalau dia apa Bu? Dia Rismala. Rismala. Putranya siapa Bu? Anaknya Arum Lia. Tapi udah pindah ya? Udah pindah waktu naik ke kelas 5. Tahun berapa? Dari sini kelas 4 tahun 2002. Tahun 2002. Ya, 2022. Oh, 2022. Ya, 2022. Oh, gitu ya. Siap. Berarti masih ada tagihan ya, ada tabungannya. Ada tagihan ya. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.